Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah ussalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'dah. Allahumma aftah masami aqwal bini zikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma agnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para santri, para alumni, dimanapun kalian berada, mari kita lanjutkan pengajian kita kitab Muhtar al-Hadis. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allah ta'ala la yastajibu du'a'a min qalbin ghafilin lahin. Ud'u, berdoalah kalian, memohonlah kalian, mintalah kalian Allah kepada Allah. Wa antum, dan kalian, mukinuna bil ijabah, meyakini adanya ijabah dari Allah. Nah, jadi yang pertama di sini kalau kita lihat dalam berdoa harus penuh dengan keyakinan. Walaupun kita judulnya kita berdoa semata-mata karena Allah. Tidak tendensi kepada hal yang lain, semata-mata karena Allah Ta'ala. Hanya kita punya keyakinan doa ini dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Ya emang yang pertama ini karena Rasulullah mengatakan ud'ullaha wa antum mukinuna bil ijabah. Mohonlah kepada Allah dan kalian meyakininya adanya ijabah dari Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi, Allahu inda dhanni 'abdi bi. Allah itu inda dhanni 'abdi bi, tergantung pada keyakinan hambaku kepada aku. Maksudnya ijabah dari Allah kalau berdoa ini bergantung kepada keyakinan, keyakinannya kepada ijabah Allah itu. Jadi yang terpenting di sini keyakinannya, yakin Allah maha segalanya. Yang juga kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, mohon kepada aku yang akan mengabulkannya. Jadi dengan demikian bahwa ini penting untuk kita semua supaya senantiasa kita di dalam berdoa itu penuh keyakinan. Jadi jangan sampai kita berdoa justru hampa tanpa ada keyakinan. Ah, ini bisa jadi sia-sia. Kenapa? Ya ijabah Allah pun enggak bakal datang, juga amalnya ini amal soleh itu bukan. Ini karena terdorong oleh kepentingan dalam kehidupan ini. Maka hadis ini jelas kepada kita memberikan suatu motivasi untuk berusaha kita sekuat tenaga dalam berdoa itu penuh dengan keyakinan kepada Allah. Allah pasti mengabulkannya. Sehingga Allah bergantung kepada keyakinan hambanya kepada-Ku. Yang kedua, Allah mengatakan, Allah berfirman dalam Al-Quran, mintalah kau kepada aku, ud'uni. Mintalah kau kepada aku, ud'uni. Astajib lakum. Akulah yang akan mengabulkannya. Nah, jadi ini sebuah informasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kalau kita berdoa, jangan lupa kita harus benar-benar mempunyai keyakinan yang kuat di dalam hati bahwa doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting sekali. Wa'lamu anna Allah Ta'ala la yastajibu doa amin qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah oleh kalian, annallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, la yastajibu doa amin qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan mengabulkan, tidak akan mengijabah doanya seseorang yang hatinya lalai. Lahin, sedang lalai. Maksudnya ini orang berdoa tapi hatinya kemana-mana.
Boro-boro ada keyakinan kepada Allah, boro-boro ada nilai-nilai yang bersifat khusyuk. Artinya doa dia dikumandangkan, tapi hatinya mungkin tidak hadir ketika itu, tahu sedang kemana dia. Maka doa yang seperti itu, doanya kata Allah, la yastajibu du'a'a min qalbin ghafirin lahin. Allah tidak akan mengabulkan, memberikan ijabah kepada orang yang berdoa dalam keadaan lupa berdoanya. Lupa itu maksudnya kita berdoa, bibirnya mengumandangkan suatu doa, menyatakan suatu doa kepada Allah, tapi hatinya tahu sedang di mana. Sehingga dia doa-doa hati-hati, maka oleh Allah doa itu tidak akan dikabulkan. Berarti syaratnya dalam berdoa itu yang pertama, yakin kepada Allah akan adanya ijabah dari Allah. Yang kedua, hati kita harus ikut hati daripada berdoa. Pada saat berdoa hati kita hadir, ada, ikut bersama ungkapan-ungkapan bibir kita. Kita mengungkapkan misalnya Allah maghfirli wali walidaya, hati juga ikut, hatinya pun juga ikut dia mengumandangkan seperti apa yang diberikan oleh lisan. Walaupun ya misalnya kita berdoa, hati kita mengikutinya. Ini bagaimana kalau kita enggak ngerti maksudnya, enggak ngerti maknanya? Yang penting hati ketika berdoa ingat kepada Allah, dan dia meyakini adanya ijabah dari Allah, dan diyakini bahwa bahwa doa itu ibadah kepada Allah. Insya Allah doa kita tidak sia-sia. Jadi sekali lagi, kita manakala memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka harus diusahakan, harus mungkinu nabi ijabah, yakin ada ijabah dari Allah. Yang kedua, ini jangan sampai hatinya sedang dalam kondisi lupa kepada Allah. Mungkin aja ada orang berdoa deh, doanya ya wah sampai berapi-api doanya, tapi hatinya nggak ada, hatinya sedang kemana, hatinya gitu. Nah itu yang tidak akan dikabul oleh Allah. Jadi doa itu harus apa yang dikeluarkan oleh bibirnya, hati pun juga mengikutinya, sehingga bibir dan hati itu seimbang, serasi, dan memang nyambung, dan juga memang ada korelasi. Sehingga doa kalau apa yang dikumandangkan di bibir dan juga hatinya juga hadir, ikut dalam keterlibatannya dalam berdoa itu, maka insya Allah doa-doa itu akan dikabulkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, para santri kalau berdoa, kalau berdoa jangan sampai hari-hari, jangan sampai main-main. Kenapa? Sebab doa yang main-main tidak dikabulkan oleh Allah. Kalau doa bari hari-hari ya mohon dijabah ke Allah. Maka kalau ingin dijabah doa oleh Allah, kita dengan sepenuh hati, dengan benar-benar sergeplah, serius berdoa itu, dan penuh dengan keyakinan dengan adanya ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah itu kita berdoa kepada Allah dengan sepenuh hati, Allah memberikan ijabah kepada kita insya Allah, cepat atau lambat, karena Allah itu mengabulkannya, ada yang langsung brek, ada yang mungkin berapa saat ditunda dulu. Kenapa? Allah Maha tahu akan keimanan kita. Kalau langsung setiap minta perlu gitu, mungkin bisa melenceng dari keimanannya. Dia akan sombong, dia akan takabur, kan sayang banget. Dia udah berdoa, beribadah, malah setelah selesai dia jadi sombong, jadi rusak amal solehnya. Itu kan sayang, na'udzubillah. Idza tarakal 'abdu du'a'a lil walidaini fa innahu yanqati'u anhu rizqu. Idza taraka, apabila meninggalkan al-abu seorang abu, apabila seorang hamba meninggalkan doa, berdoa, memohonkan lil walidaini untuk kedua orang tuanya. Misalnya dia rajin tiap salat juga berdoa, suka diselipkan kepada orang tua yang kita sudah kenal, Allah maghfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah paham banget, dia sudah tahu persis bahwa doa-doa untuk orang tua ini luar biasa dan yang sangat lumrah kita amalkan, kita bacakan, yaitu yang sering ya kita bacakan adalah Allah maghfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa yang populer di kalangan semua orang muslim, yaitu doa untuk kebaikan orang tua. Nah, jadi kalau ada seorang hamba
lupa tidak menuhi orang tua, fa innahu yanqadiu anhu rizqu, maka Allah putuskan rezekinya, nauzubillah. Allah putuskan rezekinya, nauzubillah. Maka ini penting bagi santri semuanya. Kalian santri dibekali, dibiayai oleh orang tua. Segalanya orang tua yang mempunyai tanggung jawab. Yang jelas kita hanya belajar dan pengabdiannya kepada Allah, mengajar dalam arti melaksanakan perintah Allah, mengajar dalam arti beribadah berbakti kepada Allah, maka belajarnya itu akan penuh hikmah, penuh berkah, sehingga akhirnya akan menjadikan kita orang-orang yang soleh dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang terpenting. Hanya di dalam doa itu ada doa yang spesial, doa untuk orang tua kita. Maksudnya kalau kita berdoa apapun, jangan lupa berdoa untuk orang tua kita. Biar apa? Biar doa kita makbul, biar kita ijabah oleh Allah. Kalau doa kita hanya untuk kita pribadi atau untuk hal-hal yang lain, tidak untuk karena Allah, maka di sini berarti dia memutuskan rezekinya dari Allah. Jadi dengan demikian, kita walaupun kita sering berdoa kepada Allah itu hal-hal yang lain-lain, tetap kepada orang tua harus dilaksanakannya setiap sholat, setiap waktu, setiap saat dia kumandangkan doa untuk kedua orang tua. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Fa innahu yanqati anhu rizqi. Ini yang mengerikan banget nih, orang yang meninggalkan doa berdoa kepada orang tua, maka dia berarti memutuskan rezeki dari Allah. Masya Allah, naudzubillah. Nah, jadi ini yang perlu kita perhatikan, bahwa sesungguhnya manusia-manusia yang berbuat baik kepada orang tua dengan apapun kebaikannya, dan sukanya dengan doa sekalipun, maka luar biasa merupakan kebaikan yang pahalanya akan dirasakan di dunia dan di akhirat. Perhatikan sekalian, kalian sudah mendengarkan tadi bahwa yang pertama kalian harus berbuat baik kepada orang tua apapun kebaikannya, atau kalian juga harus senantiasa berdoa untuk orang tua setiap adul bisa. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakanlah itu, panjatkan itu setiap saat, supaya orang tua kita didapatkan oleh Allah, baik yang sudah tidak ada atau masih ada. Kalau yang masih ada, diberikan oleh Allah taufik dan hidayahnya, sehingga dia menjadi yang husnul khatimah, orang yang semakin baik. Nah, kemudian kalau ada yang sudah tidak ada, ya mudah-mudahan di alam barzakhnya mendapatkan ampunan dari Allah, berkatnya, berkat dua anak-anaknya di dunia. Itu saja. Jadi sekali lagi, kalian berdoalah untuk orang tua, berbuat baik kepada orang tua, dan kalian senantiasa berusaha untuk mencintai nabinya dan untuk mencintai Al-Qur'an. Dalam hal ini bukan cintainya saja, tapi dibacalah Al-Qur'an dan diamalkannya Al-Qur'an, insya Allah. Ditambah kita sentiasa berbuat kebaikan kepada orang tua dan berdoa untuk orang tua, maka tambah dia berkahnya, insya Allah sentiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wa hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hali wa ni'mah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.